Okey, pada petang yang mulia ni yang penuh kerahmatan iaitu di bulan Ramadan ni. Hari ni saya nak pergi mencari ataupun memburu. Saya dah habis apa yang saya minta tolong member saya itu hari tolong belikan. Tapi yang kali ni rupanya member saya dia punya apa? Toke buah kurma tu. Okey, hari ni misi kita nak pergi cari buah kurma. Tengok langit pun macam gua nak geduk tu. Asyiklah kalau kena hujan. Tapi tak apa insya-Allah. Doa-doa okey semoga tak hujan lah. Kita nak pergi beli buah kemo. Kemo apa ni? Kemo sah itu utop. Utop abia saya. Tak ingat saya nama apa tapi saya panggil buah kemo sah lah. Okey right. So kita pergi ke mencari buah kurma. Kita mari rumah tempat orang jual buah kemo. Kita mari ambil buah kemo. Lokasi dia di kampung apa dia ni? Pada kali peringat nanti saya letak nombor telefon di situ. Bawah tu dia pembekal memang banyak besar banyak. Mari kita tengok buah kemo. Buah kemo apa dia panggil? Rutok, rutok apa dia? Rutok Abu Atiyah. Ni bagi dia. Cuma ambo nak nasihat sekali gua lah letak dalam peti sejuk. Ambo baru ni wal jahane, tidak duduk dalam peti sejuk. Semestalah. Ni tah buah dia. Sama besar sama panjang dengan hidup ana. Okey, yang penting nak makan dia lepas makan letak dalam peti sejuk. Tak letak dalam peti sejuk. Jadi macam apa syak punya lah. Wal jahanam. Okey, hari ni apa syak beli dua. Dua tu. Kalau tiga lah kita promo tiga satu. Tiga seratus. Lah ni tengah duk promo tiga satu. Satu RM35. Okey, kita sipir dulu.
Nanti tengok link bawah tu ada nombor telefon yang saya letak. Cik Zahari, pembekal kurma. Okey, jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share.